Pemirsa, sebagai ikhtiar bangkitkan semangat pemuda Muslim, OSIS dan Rohis SMA IT Aulia gelar Muslim Youth Mobility, di mana kegiatan tersebut mengusung tema Muda Merdeka yang digelar di Auditorium Gedung Ali bin Abi Thalib Bintaro, Tangerang Selatan. Sebagai ikhtiar untuk membangkitkan giroh pemuda Muslim dalam rangka menyiarkan gerak dakwah keislaman dalam bingkai keindonesiaan, OSIS dan Rohis SMA IT Aulia menggelar kegiatan yang bernama Muslim Youth Mobility yang digelar di Auditorium Gedung Ali bin Abi Thalib Bintaro, Tangerang Selatan. Acara yang mengusung tema Muda Merdeka ini mendapat apresiasi dari sejumlah pihak karena ditenggarai memiliki muatan nilai positif memahami kemerdekaan dalam bingkai keislaman. M. Faza Fadila selaku Ketua Pelaksana MYM sekaligus Ketua Rohis SMA IT Aulia menyampaikan bahwa kegiatan ini digelar untuk membangkitkan kembali semangat perjuangan pemuda Muslim Indonesia. Acara ini bertujuan untuk merangkul anak-anak Rohis Tangsel dan pemuda-pemuda Muslim di sekitaran Tangsel untuk berkumpul dan menjalin silaturahim dan memperkuat ukhuwah serta juga meningkatkan semangat kemerdekaan sebagai bangsa Indonesia, pemuda Indonesia dan juga sebagai pemuda Muslim. Acara ini dibuka dengan tasmi Quran. Kemudian sambutan dari Kepala SMA IT Aulia M. Kaisar Haish. Pada sesi talk show disampaikan oleh Sifrun, tokoh pemuda milenial yang aktif membuat konten media sosial yang menarik dan bernafaskan nilai-nilai islami. Pada kesempatan kali ini, Sifrun menjelaskan arti pentingnya pemuda Muslim merdeka yang terbebas dari belenggu pengaruh negatif media sosial yang marak terjadi di kalangan anak-anak Indonesia. Islam mengajarkan kebebasan kita ini bebas melakukan hal-hal, tapi kebebasan kita ini juga ada batasan-batasannya. Sebab Islam, hanya Islam yang paham betul bahwasanya kebebasan manusia itu terbatasi oleh kebebasan manusia yang lainnya. Selanjutnya Ustadz Said Qutb yang hadir memberikan siraman rohani dan motivasi yang membangkitkan kobaran semangat pemuda Muslim yang hadir dalam acara ini. Dan turut menyampaikan harapannya agar terbangun silaturahim yang baik antar pemuda Muslim Tangerang Selatan. Selain itu, Said Qutb juga berharap melalui acara ini dapat menumbuhkan kepedulian untuk lebih cinta agama Islam dan tanah air. Punya potensi nggak? Punya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi pemuda yang merdeka, dia mempunyai potensi ada dua. Ada model orang yang di saat belajar itu dia fokus mendengarkan dan memperhatikan lalu diam. Tim TVMU memberitakan.